Firmanya, yakni katanya Allah Ta'ala, ayat Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu berkekalan memelihara akan dia akan sembahyang. Dalam ayat sebelum ni kata manusia ini apabila ada masalah dia akan keluh kesah. Nama, apabila ditimpa musibah dia akan keluh kesah, kecuali orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang ni musim senih-senih. Musim masalah pun senih dia. Orang sembahyang. Sembahyang lagu mana? Sembahyang daim dipanggil. Sentiasa duduk dalam keadaan perwatakan perangai sembahyang. Tubik daripada sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir ada. Dalam sembahyang ada zikir, luar sembahyang ada zikir. Dalam sembahyang ada baca Quran, maka luar sembahyang ada baca Quran. Dalam sembahyang tak boleh kecek kursi, maka dalam luar sembahyang tak boleh kecek kursi. Tak boleh kursi-kursi. Nah, buat gerakan hok karuk-karuk tak boleh. Maka begitu juga luar daripada sembahyang. Kalau orang sembahyang jenis lagu ni, solat daim dipanggil. Daimun. Sentiasa duduk sembahyang. Supa duduk sembahyang dah. Bahkan tahu mana ada kau duduk keedah lagu ni. Nabi ajar kau kata sembahyang daim ni. Nabi kata menunggu solat itu hukum dia seperti solat. Nah, kita ngaji dah hadis sebelum ni kata. Menunggu sembahyang, pahala dia seperti sembahyang. Eh, hamba tak sembahyang, hamba nak tunggu. Ini macam kita lah ni, maghrib nak tunggu iso. Nah, maka kalau kita niat molek nak pergi sembahyang iso pula, duduk hati, duduk papuh, duduk mikir bab sembahyang, maka supaya sembahyang juga. Ay. Sembahyang ni gapo dia sebenarnya? Takbir kau gapo dia? Betul, syariat kata lagu tu. Tetapi hakikatnya adalah rupa sembahyang itu wujud di dalam kehidupan kita. Maka dipanggil solat daim. Eh, orang duk mengajar deh. Lah ni kita kena ada solat dipanggil solat daim. Sentiasa sembahyang. Bahal dikumpulkan sesak tak payah sembahyang dah pula. Eh. Bapa bocik tak sembahyang? Allah, hamba sembahyang daim awel-awel. Tak payah akak tangan, tak payah. Solat daim dah ke? Hamba sentiasa solat semacam dah. Ha, sudah. Neh. Orang kata buat masuk perangai sembahyang ke dalam kehidupan kita tu sembahyang daim. Ni ingat tu hai jola dah tu. Aqimis solata li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Ha, pak cik ingat dah tu hai jola dah tu diri sembahyang dah tu. Tujuan sembahyang nak ingat hamba kalau duduk sembahyang tunggu-tunggak pun kalau tak ingat tu hai tak ada peda. Ingat tu hai tu penting ingat jola tu sembahyang. Tak sembahyang dah, tak sembahyang ke peda hampa sembahyangnya. Tujuan dia boleh dah. Kalau kita gak duduk koyoknya, dah sate boleh dah. Gak apa dia koyoknya, dah gak apa dia sate. Ada dah dia kata. Ah sudah. Hak ni kakak-kakak kena lipat sate ni. Kena lipat di sate. Nah. Tinggi setara mana percakapan dia dalam ilmu hikmah, tinggi setara mana di dalam ilmu hakikat, hakikat ditemuluk sahaja. Kalau betul hati dia tunduk kepada Allah, sentiasa mengingati Tuhan, tak ada bel lagi tunggu surat dah. Tak ada orang bel lagi tunggu di soh semaya dah nak bertemu dengan Tuhan. Ni orang bel habis waktu pun tak si semaya, tiba kata ingat Tuhan. Ay sudah. Ingat lagu mana tu hai suruh sembahyang. Nah, aqimis solah, dirikan sembahyang. Li zikri, untuk mengingati aku. Kalau mu ingat pun mu kena dirikan sembahyang. Mu tak ingat pun kena dirikan sembahyang. Cuma matlamat asal mendirikan sembahyang ni ingat aku katanya Allah Taala.